lah Putra. Aman kok ini. Mana gue? Lah benar kayak gue. Jalan Tunjang, Jalan Tunjang.
Nang puskesmas alek yo enak. Heh. Tetep opo? Bujuk eto. Ah. Wis ono ta aman mau? Wis ono. Cari tutup. Majudin perkembangan kami sudah di TKP pengecekan penanganan korban satu orang. Kami lagi untuk sementara alhamdulillah kondisi sadar. Kita lakukan pengecekan alat gerak 85. 6G monitor maju, jadi saat ini masih pengecekan sebagai alat gerak. Jadi lanjut terima kasih 813. Apa? Udah kok. Main di semua ini masalah tunggal ya tergantung masih gelem gak benar mas sakit apa gawat dewe kok benar mas sakit tambah dewe itu pun bingung keluarga gak gelem gelem nyenengan bapaknya gini pak bapak sanggup gak ke rumah sakit gak soalnya ini nanti kan langkah tunggal nih langkah tunggal udah di cover BPJS. Oke, tapi di cover jenengan harus laporan polisi. Kok khawatir nang kono? Biasanya dokter ngomong biayanya sekian-sekian keluargane enggak mau. Enggak bisa. Harusnya jajar harga karena langkahnya tunggal enggak bisa jajar harga. Nah, seperti itu jenengan laporan aja ke sana gitu loh. Oke, ke Duku Pakis. Nanti motornya, motore STN-nya jenengan bawa. Oke. Jenengan bawa. Jadi kok ben enak. Dulu. Sementara titipkan sini dulu aja enggak apa-apa. Dalam. Ini ditimpan dulu aja. Tenu gede mawon, gede mawon nggih ben ana ditangani. Nek mawon entos hasil UGD langsung jenengan laporan mawon. Nggih. Soalnya BPJS enggak bisa. Bisa tercover, kudu laporan polisi, nanti bisa tercover. Tapi berapa-berapanya saya juga tidak bisa memastikan. Saya laporan juga anu, tidak ingat mobilnya. Nah, tidak apa-apa. Yang penting jangan laporan polisi intinya, jangan sanggup ya nanti di rumah sakit, gitu loh. Kok khawatir kok kono memoro, dokter ngomong operasi, biaya sekian, jangan ngepir. Kok apa dewe yang disenainya sampai rumah sakitnya dipikir gak ngandani seperti ini, gitu loh. Tidak bisa, Pak. Kalau sudah difoto, itu harus semua ngikutin aturan rumah sakit. Kok motor tok sanggona sangkal potong apa dhewe sing disenderi rumah sakit, Pak. Rumah sakit ya ngamuk-ngamuk. Karena rumah sakit enggak mau cuma foto aja enggak mau. Semua harus berjalan. Lika, Pak. Ajenge Bijaya Kusuma itu lho.
kampus Wijaya Kusuma. Mboten Duku Kupang. Apa ndak itu Surabaya sih? TPTKP-nya itu satu Polres, kantornya di Polres itu ya di sana, unit laka lantasnya. Duku Kupang, oke, ngarep PBK. Satu sama satu, satu ruang dengan Polsek. Ya, nanti tanya ke Polsek, nanti diarahkan sama Polseknya nanti. Polsek ini nggak bisa ya? Sama tak kandani, oke. Ben cepet, sama laporan Polsek ini bulat tambahan. Oke, tak kandani, aku bendino ini kewisan. Oke. Teman langsung ke sana aja. Ke sana nanti bawa STN, SIM-e masih sama gowo, sak sepeda motore. Nggih. Sak sepeda motor nang kono gawe laporan nanti jenengan dibuatkan surat kejadian nanti. Nggih, ben gawe bukti bahwasanya bener-bener kok polisinya nanti akan hubungi kami, Pak. Bener enggak iki mbok tolong gitu. Man Center Joshua, perkembangan sebagai 33 ya, hasil koordinasi dengan pihak keluarga, satu korban akan kita geser ke Sutomo ya, ke Sutomo. Halo monitor langsung, supaya Pak Sutomo, tuh Bandung-Bandung diamankan langsung oleh pihak keluarga ya. Betul-betul, untuk BBR2 sementara akan diamankan pihak keluarga karena juga sudah ada di TKP ya. Sementara itu Mas Udin, update 87 kembali, 85. Oke, monitor lanjut, terima kasih. Hati-hati 813. Tengah duduk, Mas. Kane kaya melo. Nek brang ya, Pak. Nah, ya situ. Sampai ini deh, sekarang jangan. Nggih, Sutomo, nggih. Nggih. Omongi gak ngerti iki de Sutomo rene karang menjangan. Karmel. Soale jalane kan jalan karang menjangan. Asine jalane kan ya Mustopo. Mustopo. Terkenal iku no karang menjangan. Ini udah bos. Kelurahan. Nah, iya kok bomba aja tapi sudah masih. Thank you.
pulang kan orang lawang di samping misor kolong kolong iya misor arahnya nanti nyosong Bangan satu korban 33 pucang masuk di Sutomo proses serah terima 85. Kita monitor proses serah terima korban masuk di Sutomo terima si 813 selamat siang. Yang laku lah karena 456. Yoi, cek dengan aku ya sudah usir roda. Turun nang bed.